Halo, Assalamualaikum. Masih bersama saya dengan Willy dan rekan saya. Yulia Agung. Kita sekarang berada di tempat bersejarah, yaitu di Benteng Peninggalan Zaman Belanda. Ya. Kita berada di daerah Jayagiri, Gunung Putri, tepatnya di daerah Lembang. Bisa dilihat teman-teman, wujud dari sebuah benteng bekas peninggalan Belanda. Dan di sini ini adalah pintu masuknya. Dan ini adalah ruangan, bisa dikatakan ruangan persembunyiannya atau ruang utama dari sebuah benteng tersebut. Kita coba jalan ke depan. Lihat, ini adalah bekas benteng pertahanannya. Menjelang sampai sana ya, mungkin bisa dilihat. Bentengnya, dan di atas di situ itu adalah tugu. Nanti kita ke sana ya. Nah, dan ujung paling sana itu sampai ke sebelah sana, dan di situ pun masih ada ruangan. Kita coba masuk ke ruangan. Oke. Ini merupakan ruangan kedua dari benteng pertahanan Belanda. Kalau yang tadi itu yang pertama. Di sini terdapat dua ruangan. Kalau di yang pertama itu hanya terdapat satu ruangan. Bentuknya hampir sama dari luar. Dan ini teman, di sana ada sebuah cerobong asap dan mungkin bisa dijadikan oleh apa pasukan Belanda sebagai pintu keluar atau apa pintu darurat untuk melarikan diri. Iya, bisa jadi. Ya, kita lihat yang nampaknya seperti cerobong asap ini. Di sini jalannya lumayan licin ya karena mungkin tadi malam hujan. Nah, inilah keadaan cerobong asap di benteng pertahanan kedua dari Belanda.